Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada ungkapan ulama, makana lillah fahuwal muttasil, wa makana li ghairillah fahuwal munfasil. Sesuatu yang dikerjakan untuk mencari ridho Allah, maka akan tersambung, akan berlanjut. Sebaliknya, sesuatu yang walaupun semegah apapun zahirnya, namun dilandasi dengan motivasi bukan untuk mencari ridho Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia pasti akan terputus. Itulah sebabnya di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala mengistisarkan semua tugas peribadatan kita di dalam kehidupan dunia ini dengan satu rangkaian ayat yang pendek. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan tidaklah manusia itu diperintah dengan perintah apapun kecuali satu hal, agar mereka mengikhlaskan agama itu untuk Allah subhanahu wa ta'ala, agar mereka mengorientasikan semua pekerjaan dan amal-amal baik dalam kehidupan itu untuk mencari ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Doing good for God. Kita bekerja dan berbuat baik apapun bentuknya, baik ibadah mahdoh, sholat, puasa, zakat, dan zikir-zikir kita, maupun ibadah ghairu mahdoh berupa silaturahim dan kontribusi keumatan kita, mari kita motivasikan benar-benar untuk mencari ridho. Thanks for watching. A like would be appreciated. And don't forget to subscribe.